Nah, sekarang kita udah ada di channelnya Mamang Cayo Animation nih guys ya. Ini pertama kalinya saya nemu channelnya Mamang Cayo Animation. Tiba-tiba ada di rekomendasi YouTube. Setelah saya cek channelnya, ternyata ada banyak videonya guys. Dan di sini itu stylenya mirip kayak Mamang Maxedy guys ya. Pertama kali saya nonton Mamang Maxedy sih, seru banget guys ya. Gak tau lah di channelnya Mamang Cayo Animation ini guys ya. So, kita bakalan coba buktikan apakah seru gitu guys ya. Let's go everybody, karena saya baru pertama kali jumpa channelnya, jadi belum subscribe, so subscribe guys ya. Nah, buat teman-teman yang pengen support Mamang Cayo juga, saya sudah taruh di deskripsi linknya Mamang Cayo guys ya. Let's go everybody, di sini dia udah buat video kompilasinya nih guys ya, What If Skibidi Toilet Season 1 yang mencakup dengan episode-episode sebelumnya guys ya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, jadi udah digabungin di season 1 guys ya. So, langsung aja kita bakalan nonton yang season 1 ya. Oke, harusnya seru sih ini guys. Oke. Oh. Oke. No. Wah, semoga dia suatu saat bakalan collab sama Mamang Maxedy guys. Guys. Battle. Oh, ini kalau di episode 57 Titan Cameraman kalah guys ngelawan Titan Speakerman dan G-Man ya. Oh shit, not good. Wah, masih bertahan guys. Hai. Oke. Dilawan pakai reaktor ya. Dipentung guys. Wes, maju. Oke. Dibuka terus ditampol, kurang lebih masih sama guys seperti yang original ya. Gagal, TV Woman tertangkap. What the hell. Oke, G-Man mulai beraksi lagi guys. Beneran kalah dong Titan Cameraman guys. Oke. Kayak gitu ya. Nice. Oh, lanjut. Oh, ini video yang kedua ya. What if Astro Toilet lost the battle? Oh, ini gimana kalau misalkan Astro Toilet itu kalah guys ya. Karena kan yang di episode 70 itu, yang part 1, dia itu kabur guys setelah yang ngelempar tangannya si Titan TV Man ya kan. Let's go. Gimana kalau dia kalah gitu guys. Oke, langsung. Tanpa basa-basi. Ah, dikasih kekuatan. Wow! Wih, keren banget guys, asli. Baru dari video pertama ke video kedua udah jauh ningkatnya guys. Ada si DJ. Oke. Ada karakter baru juga guys, Titan TV Man ya. Keren coy. Mau Cayo gue buatnya ya. Pake gini ledakan juga guys ya. Guys, apa itu? Oh, ditangkap. Ah, ini momen si Astro ya. Berarti di sini untuk para toilet itu full animation guys, terkecuali Titan ya, baru pakai tubuhnya dia guys. Kalah. Baru tangannya. String. Kalah langsung Astro. Udah segitu aja. Titan Cameraman nonton aja guys. Keikutan join the battle guys ya. Battlenya cuma diselesain Titan Speakerman dan juga Titan TV Man ya. Oke, nice. Ini BTW dia ngambil latarnya kayaknya juga dari ini guys, Skibidi Toiletnya juga ya. Oh, lanjut. What if Titan TV Man won the fight? Episode 70? Episode 57 kali maksudnya guys. Kalau si Titan TV Man itu menang guys di battle ini ya, nggak kalah coy. Oh, gimana kalau dia menang? Langsung ditonjok guys. Guys, pakai get over here. Tetap kena coy. Gimana caranya dia menang guys? Kalau kena serangannya ya, diserang sama berdua itu guys.
datang Titan Cameraman. Oh, kalau dia selesai di upgrade guys. Panik, belum episodenya bang kok kamu udah muncul. Langsung diselamatin juga parasitnya Titan Speakerman. Wow, ini kalau misalkan upgrade-annya cepat ya selesainya. Di reaktor guys. Jatuh. Nice, nice, nice. Gitu jadinya ya. Selamat dua-duanya guys. Oh, awesome. Hai, Titan Speakerman, kenapa guys? Konslet. Padahal dilepasin dari parasit loh guys. Kok dia konslet ya? Oke, ada satu video lagi guys ya. So, kita lihat what if apa lagi nih guys. What if Titans were dead in the war. Oh, kalau di episode 67 itu Titan Cameraman kalah, guys. Oh, di sini disebutin Titans. Berarti Titan Cameraman dan Titan Speakerman ya. Oke. Seperti apa nih, guys? Wah, ini si mafia ya. Mafioso. Oh, muncul si scientist. You are dead. Wis. Tahu dia guys, kena serang. Wis, dipentalin. Masih guys ngeluarin tangan ya. Eh, tapi di sini katanya what if kalau dua-duanya kalah, guys. Mental Titan Speakerman. Lanjut. Ah, anak ini pula datang, guys. Dengan upgrade-annya yang wadidaw ya. Lah kena, gak bisa nolong karena udah diserang sama G-Man lagi guys, double ya. Ya kalau gini ceritanya mah beneran kalah coy. Ah udah selesai, gak diliatin ini ya. Sama Titan Speakerman kalah juga gak diliatin ya. Yah, tanggung banget. Oke, mungkin segitu dulu aja untuk nge-reaction Mamang Chayo Animation. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar di bawah guys ya. Kalau menurutku sih sudah oke lah guys. Kita tinggal tungguin updatean-updatean episode terbaru lagi guys ya. So, yeah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat di-like, di-share, dan di-subscribe. See you next video. Arigato, gracias, and adios.